hari. Dan kegiatan ini terus kami jalankan. Tak lupa juga kita juga mengikuti perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak terkait, yang tentunya penyelenggaraan dalam memanah busur perisian. Kenapa ini? Untuk horsebow ini kekuatan, karena kita dalam memanah horsebow ini tidak dituntut dengan memanah dengan busur yang ringan, tapi busurnya memang agak lebih berat dari biasanya. Yang kedua fokus, yang ketiga ukhuwah persaudaraan, dan yang keempat pendidikan sikap, mental serta keberanian.